Assalamualaikum sahabat campers, salam sehat dan terus bersemangat ya. Alhamdulillah setelah satu bulan tiarap semasa PPKM, kali ini kami mencoba camping lagi bersama keluarga untuk melepas rindu, kangen bersentuhan dengan alam. Kali ini kita akan mencoba nge-camp di daerah Cianjur Selatan, tepatnya di Smiling Cenangka Camping Ground. Kami berangkat dari Tangerang pukul 4 pagi, dengan harapan bisa tiba di lokasi masih pagi, mengingat lama tempuh kurang lebih sekitar 5 jam. Kami akan beristirahat di Cianjur ya, sesuai rencana, sambil mencari makanan sarapan pagi khas Cianjur, yaitu bubur ayam dan nasi uduk atau nasi rames. Di sepanjang jalan menuju arah Sukabumi dari Cianjur itu banyak sekali tempat-tempat makan untuk sarapan di pinggir jalan. Alhamdulillah tempat sarapan pinggir jalan yang kami singgahi tidak mengecewakan. Udah rasanya enak, terus murah lagi. 5 porsi makanan gak sampai 50.000. Worth it banget dah. Setelah sarapan, kita langsung lanjut gas menuju TKP. Jarak tempuh masih 2 jam untuk mencapai lokasi camping ground. Arah yang kita tuju sekarang ini adalah arah menuju Sindang Barang, yaitu daerah selatan Cianjur. Memasuki Sukanagara, kita perlu berhati-hati karena di situ ada belokan yang agak mengecoh ya. Nah, kita harus masuk ke kanan karena kalau kita lanjut ke kiri itu kita menuju ke Sindang Barang, yaitu daerah pantai selatan. Nah, kita masuk ke kanan, yaitu ke menuju ke Cenangka atau camping ground Cenangka. Saat ini kita sudah dekat dengan tujuan. Ya, kalau kita lihat di sisi kanan itu ada Sungai Cibala ya. Nah, aliran sungai ini adalah aliran yang akan sampai ke tujuan kita. Harus ekstra hati-hati karena jalan cukup sempit ya. Setelah masuk perkebunan teh, di situ ada tikungan yang cukup tajam. Ya, ini kita harus berhati-hati untuk melintasinya. Harus melihat posisi kendaraan di depan. Nah, dari sini lokasi camping ground itu sudah tidak jauh lagi. Mendekati area camping ground, biasanya Google Map itu agak sedikit ngaco ya. Ada arah yang dianggap salah. Nah, namun kita lurus aja terus. Di jalan kebetulan kami bertemu dengan pengelola yang sedang melintas, yang mengetahui bahwa kami akan menuju ke area camping ground. Sehingga bapak tersebut memandu kami untuk langsung menuju ke lokasi. Di sisi kanan bisa kita lihat gerbang pintu masuk ke arah Smiling Cenangka Camping Ground. Kita telusuri terus jalan tersebut ya, kurang lebih sekitar 1 km. Itu kita akan tiba di lokasi. Oke sahabat campers, simak terus kegiatan kami selanjutnya yang tentunya sangat seru dan menarik. Cukup banyak aktivitas dan kegiatan yang bisa kita lakukan bersama keluarga di tempat ini.
Iya, kita sekarang sudah berada di Smiling Sinangka Cianjur. Tadi tiba jam 9 lewat ya, hampir setengah 10. Alhamdulillah ini udah sampai sini. Nah, ini toiletnya nih. Toiletnya baru. Wih, alhamdulillah ini lantainya keramik bersih. Ada buat empuk. Tuh airnya juga bersih. Ini sama. Oh, ini sumber airnya. Oke. Pengen tahu aja sih. Lumayan bersih. Iya. Ini tenda kita tuh si ibu lagi. Si bunda lagi nyiapin masakan. Wow, halo. Hai. Wah, ini lagi dibantuin mari kabel listrik. Ya, alhamdulillah kita ada listrik, jadi nggak usah pakai power lagi, langsung nyolok. Alhamdulillah, sip. Sip tadi. Ini apa tuh? Ini yang kokok yang mau digoreng. Ada lalap pete. Ada pete, ada selada. Limon, terong, pete. Ada burger, makan siang apa itu? Besok pagi. Alhamdulillah tuh bisa sambil ngelihat barudak. Harus dijemput. Sambil ngelihat anak-anak nah. Apa sih? Hati-hati ya. Ini dia tempatnya. Tuh, dilarang membuang sampah di sungai karena sungai bukan tempat sampah. Selamat datang di Smiling Cinangka Camping Ground. Buatan Belanda untuk mengolah teh. Perkebunan teh. Yo. Ya, Mangga. Maju ke sana, maju. Iya ini, sok ayo syuting. Ayo maju kakak. Yang ini malu-malu. Nah, okay. Banyak ikannya katanya kak, kita nanti mancing ya. Ini banyak ikannya. Tadi ada ikan mas, ikan koro katanya. Ikan apa ikan? Habitat sungai. Oke, sana-sana yang lagi ambek dicium dulu sama adeknya, dicium dulu, dicium dulu, sudah. Oke, kita makan baleng. Tuh, seger laler gini. Mantap ini. Oh, ada lagi yang digoreng. Masya Allah, beda. Beda, beda. Ini dia ada apa namanya itu? Jeruk limau. Jadi untuk tutupnya. Takut meredok. Ya. Masak pemandangannya sungai, masya Allah. Kakak mau mandi abis berenang di sungai.
duduk kan, ya duduk di situ dari sini. Nah, nggak apa-apa. Oke, kita menelusuri jalan mana, Bang? Gak tahu. Ini bersama dengan anak. Mami goreng ya. Mami goreng. Mami goreng. Lapor. Ini mami goreng. Goreng kemana? Oke, kita sekarang mau. Ya, lihat ke depan. Apa itu? Hah? Tempat yang ada bannya. Iya, itu bannya tuh. Kamu lihat bannya enggak? Jadi ini toiletnya, dua pintu, ada toilet lagi nanti di camping ground sebelah sana, empat pintu kan, nanti kita lihat. Nah ini yang dari depan, jadi karena tadi udah penuh sebelah belakang. Ini dari jembatan, kita langsung masuk, langsung dapat spot di situ, di pinggir sungai Mayang. Oke, jadi sahabat campers, tempat ini cukup menarik ya. Ada apa namanya permainan tubing, yaitu menggunakan ban mobil, ban besar, menyusuri sungai. Jadi itu tempat posnya, pos abang-abangnya yang ngurusin masalah soal tubing. Kita akan dikasih vest, nanti kasih helm, nanti kita ambil bannya, terus jalan kemari. Nah, nanti di sini naik, kita turun. Nah, kita turun sini nih. Kita nanti akan ke bawah ini. Ini adalah titik point start. Startnya dari sini. Kita turun tangga. Nah, karena sungai ini nih mengalir terus, berputar dari sana masuk sini, nanti dia akan belok. Tadi kita telusuri ya. Dia akan ke ujung sana. Ujung sana terus dia muter lagi. Nah, nanti akan kembali ke sana, nanti itu kita lihat ada sungai. Situasi sedang diguyur hujan deras di lokasi camping ground Smiling Cinangka. Sekarang waktu menunjukkan pukul 4 sore. Ini kita camping di pinggir sungai. Alhamdulillah tenda aman. Terus di bawah ini ada genangan air dan sampai ke dalam sebenarnya, cuman alhamdulillah di dalam kita nggak ada bocor, jadi bisa tetap bertahan. Nah, itu awning, alhamdulillah awning kita aman. Nah, awning, nah ini awning kita sudah ditempel di mobil. Sedang hujan deras, lokasi camping di Smiling Cinangka. Sudah ada tempat camping kita. Wah, ada genangan air lumayan banyak. Jadi kolam di sini. Oh, itu pantas dan oke.
doain. Iya sih. Mama. Kamu makan banyak nggak? Kenapa pakai sarung tangan? Dingin. Masa tadi malam tidur nggak pakai selimut? Oh pakai? Ayah kan apa nggak lihat? Ayah kan di situ. Aduh abang, nyenyak banget tidurnya bang. Kamu sampai kelewat subuh bang. Thank you.
aku harus pilih. Ini nggak mau gosong. Kakak, sarapan. Enak burgernya? Kecil ya? Bis yang makan juga kecil-kecil orangnya? Saya juga orangnya gede. Gak apa-apa, nanti kita makan lagi yang lain. Ikur. Goyang. Enak gak camping di sini, sayang? Sayang? Karena gak enakan dingin. Oh, enak justru dingin. Kamu udah belum mandi di sungainya tadi? Mau lagi? Kenapa deh? Bun minta minum lagi katanya, Bun. Kenapa sih? Dapat Om. Belum. Ayo. Udah mau kemana? Sudah. Kita mau nyobain tabi. Nyobain tabi. Oke, ini kita menurunin starting point tebing. Di area Smiling Cinangka. Nah, tadi kita dari atas turun. Nah, ini tempat starting point-nya. Wah, mancing bisa di sini kali ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Awas, awas. Oh, itu abang udah. Ke batu ya. Wah, ini asik nih. Yeay. Terus. Sip, wah mantap. Bucur. Iya. Sip. Kakak, pantat tadi naikin ke atas. Abang yang kuat. Ya bang, ayo luncur. Ayo bang. Jauh ya? Depan. Oke. Ah, good.
dibantuin.